yo. Ah gila, kelamaan banget ya kan yo-yo-yo-nya. Oke guys, jadi balik lagi di konten Papa Jago Dapur ya kan. Papa Jago Chef, Papa Jago apa lagi kan. Pokoknya yang berbau tentang masak, terus juga berbau kuliner deh, pokoknya ada di sini coy. Mungkin kemarin tuh gue udah bikin mie ya kan. Terus juga gue udah bikin makan-makanan yang lain deh. Sekarang tuh kurangnya tuh minumannya coy. Jadi tuh gue setiap makan tuh lupa minum. Menurut kalian tuh gimana ya kan, kalau habis makan nggak minum tuh seret banget kan, cekukan. Oke coy, di sini gue udah nyiapin bahan-bahannya ya kan. Bisa kalian lihat juga. Ini apaan sih anjing, dikit banget. Apaan ini coy? Oke lah, di sini ada ABC special grade. Anjay, bahasa Inggris gue keren banget anjir. Oke, ini anjing apaan tai? Gak ada isinya coy. Oke lah, yang penting mah nanti bakalan ada rasanya coy. Oke, kita taruh aja dulu nih ya kan. Mungkin ini konten tuh nggak untuk ditiru coy. Buat kalian tuh kalau nonton video ini jangan ditiru deh, ini cuma buat sosial eksperimen aja. Gue pengen nyobain yang ada di sekitar gue tuh apakah bisa dimakan semuanya apa enggak. Ini astaga, lama banget keluarnya deh. Udah lo, gue diemin aja dulu lah. Tambahin air aja bang. Yakin lo, tambahin air, tambahin minyak apa? Minyak. Oke, kita, aduh, berat tuh. Oke, udah ya kan, ada airnya mungkin dikit. Kita kocok dulu coba. Mana mendung lagi kan? Oke. Udah, buset ya, udah kayak sampo lu. Kalau sampo lu tinggal dikit ya kan, tambahin air biar ada busanya. Oke. Makin banyak coy. Yang penting itu udah rasa-rasanya. Ini udah cukup mungkin. Mau bikin apa nih? Kita mau bikin minuman yang berasa-berasa aja. Ini kan rasanya kan koko pandan nih. Koko pandan tuh gue pengen campurin mungkin di belakang gue karena ada tanah ya kan. Yuk kita ikut dulu yuk. Kita cari-cari tanah coy. Kayaknya tuh tanahnya tuh bagus gitu untuk kesehatan ya kan. Kita ambil dulu tanahnya. Tanah-tanah gini aja lah. Oke. Serius lu makan pakai tanah? Serius lah. Kalau makan pakai nasi biasa aja. Pakai gula biasa aja. Pakai tanah biar lebih manis coy. Mungkin dikit lagi dah. Ini ada daun-daunnya nih, ada bahaya banget nih kalau ada daun-daunnya. Gue gak suka daun-daun. Oke. Ini segini aja kali. Oke, kalian bisa lihat nih tanah. Bakal campur air, coy. Ini ngapa sih nih? Gue tuang ke sini yang keluar di belakang. Oke. Biarin lah ya kan. Kita pakai apa ya? Udah lah, kita pakai sendok aja lah, kita aduk dulu coy. Kita aduk sampai merata. Set. Mungkin ini sih jangan buat kalian tuh, jangan bikin di rumah kayak gini deh. Karena tuh nanti penyakit diri kalian sendiri. Serius deh. Ini tuh nggak baik banget buat kesehatan kalian coy. 1000 years later. Oke, mungkin gua ngaduknya udah lumayan lama juga nih. Udah larut banget anjir, udah kayak gula banget ya. Tanah diaduk terus sampai jadi gula. Sampai kayak gula tuh udah gak ada apa-apanya ya kan. Mungkin kita campurin langsung coy. Ini tanah langsung kita caroin ke sirup. Set. Oke. Untung ada daun-daunnya ya kan, kalau ada daun-daunnya tuh geli banget anjir, naik-naik ke atas tuh gue paling gak suka. Oke. Oke. Aduk dulu, kita aduk dulu. Bau banget. Boy kayak bopan ya. Bodo amat lah ya kan. Gue pengen nyobain. Gue sendiri campurin air aja lah. Oke. Batu. Ntar dulu kita aduk dulu lah. Ini tuh baunya udah parah banget coy. Oke, kita campur es batu biar lebih. Oke.
kita langsung aja lah, kita masukin aja lah yang ada di meja yang jatuh-jatuhan. Oke, mungkin 4 aja lah. Gue gak suka dingin lagi, coy. Kita aduk dulu nih kan, biarin merata banget. Kayaknya tanah kalau dicampurin sama sirup tuh warnanya tuh bagus juga. Cuman kalian tuh jangan pernah tiru deh kayak gini-gini. Ini tuh cuman buat senang-senang aja, happy-happy aja kan, sosial eksperimen aja. Gue pengen eksperimen kayak gimana sih rasanya tanah itu kayak gimana ya kan. Oke, ini gue taruh lah ya kan. Kita langsung cobain dulu. Ternyata dari rasa pertama tuh ada sirup-sirupnya tuh enak juga, coy. Coba kita rasain dulu. Gokil. Masih ada perintil-perintilannya tanah sih yang emang ada kayak serbuk-serbuk tanahnya tuh masuk ke mulut gue tuh rasanya tuh mantap banget, coy. Oke, kita coba sekali lagi, coy. Coba gue pengen minumnya itu tapi pelan-pelan ya kan, gigi gue juga gak bakalan gue buka semua. Jadi tanah-tanahnya tuh, sari-sari tanahnya tuh gak masuk semua. Enak banget, coy. Tapi itu jangan kalian tiru deh, pokoknya di rumah. Ini tuh cuma buat sosial eksperimen aja. Oke, guys. Mungkin ya cukup sekian deh video dari gue. Mungkin kedepannya gue bakalan lebih gila lagi. Dan juga kalian coba komen, kalian tag-in siapa-siapa aja youtuber-youtuber yang hobi makan lah, hobi makan ekstrim lah, apalagi lah ya kan. Kalian tag di bawah, gue harus bikin apa lagi juga, coy. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis.